Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika kita menjenguk orang sakit, maka kita dianjurkan untuk turut mendoakan demi kesembuhan orang yang kita jenguk. Kita bisa berdoa dengan bahasa apa saja, namun alangkah baiknya jika kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah bunyi bacaan doanya? Sebelum kami sampaikan bacaan doanya, silakan Anda subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini bisa semakin berkembang. Mohon doanya, semoga saluran ini bisa memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak orang. Amin. Sahabat yang dirahmati Allah, berikut adalah doa ketika menjenguk orang sakit seperti yang diajarkan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi anta syafi la syafia illa anta syifa'an la yughadiru sakoman. Artinya, Tuhanku, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit. Berikanlah kesembuhan karena Kau adalah penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak menyisakan rasa nyeri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahabat, demikianlah bunyi bacaan doa ketika menengok orang yang sedang sakit. Jika menurut Anda apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, silakan Anda bagikan kepada saudara atau sahabat yang lainnya. Ihdinash shiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.